بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصحاب الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبسندنا المتصل إلى الإمام الحبيب الشيخ ابن حجر الفلاني رحمه الله، ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين، آمين. سبحان الله. من هذا؟ حسن. وبه قال عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها ولياني فهي للأول منهما. أيما امرأة، di mana-mana ada seorang perempuan, zawajaha waliyani, yang mengawinkan akan dia oleh dua orang wali, fahiyalil awwali, maka yaitu bagi yang pertama yang sah, minhuma, daripada kedua wali itu. Tentunya ini bisa terjadi, saudara-saudara, kalau walinya itu bukan bapak. Kalau bapak ya pasti satu, bukan? Nggak ada dua. Ini andai kata walinya saudara. Kalau saudara bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Semua saudaranya itu tentunya diberi izin oleh dia untuk mengawinkan dirinya kepada siapa saya terserah. Sebab kalau saudara tanpa izin gak sah. Wali yang dapat mengawinkan tanpa izin hanya bapak, wali mujbir. Kalau saudara atau mama, mesti ada izin dari si perempuan itu. Mungkin si perempuan diizinkan semua saudaranya itu. Masing-masing saudaranya yang mencarilah jodohnya buat siapa. Masing-masing merasa berhak ngawin, ada izin. Tahu-tahu dua ngawinin. Dia ngawinin abangnya, adiknya ngawinin lagi umpamanya. Tapi dilihat tarikhnya itu,
tanggalnya, harinya, jamnya, bulannya. Yang sah yang pertama, yang duluan adalah itu yang sah. Yang belakangan nggak sah. Andai kata terjadi bareng sekarang, gimana? Tanggalnya sama, harinya sama, jamnya juga sama. Otomatis gugur dua-duanya. Gugur. Iza tasako, iza ta'arobo, tasako segugur. Wajib akad baru. Tinggal yang mana yang mau dipilih oleh siapa? Si perempuan yang kawin dah. Hasil pemilihan itulah nanti yang diizinkan walinya untuk mengawinkan lebih susah. Tapi saya belum pendengar terjadi ini begini. Ada? Kedua orang wali ngawinin secara masing-masing. Dia ngawinin ya. Datang dua laki bareng makhluk. Gimana? Jadi yang sah yang duluan, yang belakangan enggak betul. Enggak sah. Itu artinya ayyumam ra'atin, di mana saja ada perempuan, zawajaha waliyani, yang mengawinkan akan perempuan itu oleh dua orang wali. Fahiyalil awal minhumah, maka benar ianya yaitu perempuan itu milik yang pertama. Jadi yang sah yang akadnya yang pertama. Rawahu Ahmad wal Arba'ah wa hasanahu At-Tirmidzi wa an Jabirin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawali wa ahli bahwa ahirun ay zanin enggak sah. Ayyuma abdin, mana-mana seorang budak, ini laki-laki, budak laki-laki, kalau dia mau kawin sama perempuan yang mana saja, harus ada izin dari tuannya. Tanpa izin tuannya, enggak bisa kawin budak. Ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi idni mawali wa ahli, mana-mana seorang budak yang kawin ia tanpa izin tuannya, mawali ia dia punya tuan, wa ahli dan ahlinya, bahwa ahirun ay bahwa zanin, kawinnya enggak sah ya, sekaligus otomatis hukumnya yaitu jima dengan istrinya ya, hukum zina
Tenang gasa dia punya apa tuh? Kali. Sama sih nggak ada budak, nggak ada itu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Shahahu wa kadzalika Ibn Hibban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nah, ini penting nih. Kalau saudara belum nanti begitu jelas, tanyakan. Ini banyak terjadi kita nih. La yujma'u, tidak boleh digabung bainal mar'ati wa ammatiha, antara perempuan dan pamannya, encingnya, encing yang dari pihak bapak. Wala bainal mar'ati wa kholatiha, dan pula tidak boleh digabung antara perempuan dengan encing yang dari pihak ibu. Encing dari pihak bapak namanya amma, encing yang dari pihak ibu namanya betul pola. Jadi kaidahnya begini saudara, kaidahnya nih. Perempuan yang macam mana, yang bagaimana yang boleh kita madu, kita piara dua ini. Itu gabung kita piara dua-duanya, kita madu. Itu lihat si kedua perempuan itu, takdir satu laki satu perempuan dia boleh kawin gak? Itu ukurannya, wadahnya. Kalau takdir satu laki satu perempuan gak boleh kawin, otomatis gak boleh dijamah. Saudara sama saudara boleh kawin? Tidak boleh kedua saudara kita piara dua-duanya. Emponya kita ambil, adiknya juga kita ambil. Kekuanakan sama encing. Kalau dia laki dia pun boleh kawin? Enggak boleh. Enggak boleh kita kawin sama keponakan apa? Otomatis kalau dua perempuan tadi itu encingnya sama ponakannya, nggak boleh dipiara apa tuh? Dua-duanya encingnya kita ambil, ponakan kita apa tuh? Kita ambil, haram, nesah. Bahwa keponakan sama encing nggak boleh dia apa tuh? Nggak boleh. Kalau misanan boleh kawin? Boleh misanan mah. Kalau boleh misanan kawin, otomatis boleh kita gabung itu mah. Kita ambil misanannya. Nah, dia boleh kawin. Apalagi anak sama emak. Nah, boleh dipiara emaknya diambil, anaknya juga diambil. Hah? Itu gak bisa itu. Malah kalau anak sama mama itu abadan. Kalau etek sudah kawin sama emaknya, sama anak itu perempuan, sama lamanya nggak boleh kawin.